Okey, apa khabar nanti? Macam mana aku boleh popular kali ni, aku tak tahu. Kali ni lain macam dia punya penangan, Mak. Okey. 1, 2, 3. Apa punya gunting ni? Mak! Tunggu lah, ada awik. Takkan? Kantor, ya? Ya, jap. Yang berumur 30 tahun ke atas yang belum ada lesen boleh keluar sekarang. Selamat datang ke Ikhlas Sibujaya. Malu dah, malu-malu koyong. Okey, aduh! Kantor kita menang! Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Sago! Yes, siapa boleh tolong repair? Kereta Kota Saga ni tolong repair. Daripada tak berjalan ni. Aduh. Ni tempat-tempat packing baju orang itu semua belum berkeman lagi. Baju tinggal ni je, guys. Tinggal double XL, triple XL. Yang lain semua dah habis. Memang tepah, tepat. Tu dah ada orang lain terpah lah. Sorry, masih terpah. Apa? Kau selalu ada orang. Kita buat apa tadi? Nak makan sama-sama. Sibuk. Barilah. Kau komen. Punya cara dia. Ini aku nak cakap korang. Dah try dah? Dah. Sedap, sedap. Makan kerupuk kan? Makan kerupuk. Itu baru rasa udang pasim yang kecil. Ha, belum lagi tu. Yang paling kecil. Macam mana aku boleh popular kali ni, aku tak tahu. Kali ni lain macam dia punya penangan, Mak. Ya. Ha. Jangan ambil dulu. Paling kata jangan ambil dulu. Okey. 1, 2. Mak. Sorry. Apa punya gunting ni? Tak boleh pakai gunting ni. Okay, dah. Alright. Okay, ini dia. 3 hari kuarantin dekat rumah. Rasa macam nak minum air kelapa je kan? Okay, baik kita ada. Apa-apa ni? Anak Sarawak seorang ni. Dia ni, ya, dulu kelebihan bila kita tak sekolah dia, apa kita buat? Kita main banyak panjat dan semua kan? So, dia ada pengalaman memanjat tu. Aku baru je nak try apa jantan aku panjat. Tunggulah, ada awik. Tunggulah, Pak Mbun. Kalau curi kelapa penghulu boleh takkan? Potong. Takkan? Kantor, ya? Ya, jap. Tukar. Alis kalau bos nak. Yang berumur 30 tahun ke atas yang belum ada lesen boleh keluar sekarang. Orang keluar kali IC. Yang berumur 30 tahun ke atas yang belum ada lesen boleh keluar sekarang. Ini saja memang macam ni. Tak ada salah cara lah. Dia lagi satu lagi cara terlepas. Bontot kan? Bagus, Dia ni pun. Saya dekat sini. Aku Frontliner akan pergi kat lorong-lorong dekat Sibujaya ni dan mencari siapa yang berusia lebih daripada 30 tahun untuk divaksinkan. Rezeki akulah dapat vaksin. But anyway, entah. Tengah kita tengok Maluda nak pergi panjat pokok durian. Pokok durian. Mana siapa pula datang pokok durian dekat Sibujaya ni? Ya Allah. Siapa nama? Ronil. Ronil? Apa Ronil buat? Dia datang singgah kata nak bergambar. Lepas nak bergambar, tiba-tiba siap hulur kita. Buah kuih ini. Ya Allah. Rezeki, rezeki. Terima kasih, terima kasih. Jom bergambar. Tolong kepada dia. Kita berpahan buat. Tanggap ni anak main air rumah. Oh, sekarang? Pergi sekarang. Bagi dia pilih-pilih air. Saya staff dia. Tak apa-apa, nanti kamu maklumkan dekat dia lah. Ha? Staff kan nak. Mereka tidur ni tadi, terlelap. Okay, inilah dia Sibujaya. Siapa nak tahu kat mana kaduk tinggal ni ada?
Ha, dekat lorong 8C tadi. Tak ada apa-apa. Ada orang demam. Tak tengok je vaksin jugaklah. Macam kau? Kau pakai yang kita ni dapat vaksin apa ni? Aku kebas jelah. Kebas saja. Aku sini je dapat kod. Hai, apa khabar? Tak boleh ambil video dalam ni. Aduh. Alhamdulillah kita telah pun di vaksin dekat pusat komuniti Sibujaya ni. Wah, oh, best. Kat sini best. Aku serius tu, aku mati-mati ingat pergi vaksin ni sakit. Percayalah, sikit pun tak sakit. Dan mereka tengah menunggu nak bergambar. Jamil, tolong. Alright, sedia. Okay, aduh. Rancang kita menang. Mereka tak nak gambar seorang-seorang sebab memang pakai topeng tak guna mereka cakap. Jom. Okay, dok. Selamat datang ke ITER Sibujaya. Jambu Wang merupakan pakar untuk menyelesaikan masalah perut orang di situ. Ya. Ya. Jambu Wang sudah menawarkan ada aiskrim, ada roti bakar warisan. Okey, roti bakar warisan dan ada french fries juga untuk makan petang. Okey. Ya, untuk persiapkanlah. Okey, dan tu yang air Jambu Wang sediakan. Okey. Tu ada ice blend dengan ice blend premium. Ice blend dengan ice blend premium eh. Ha. Beza dua tu, yang tuknya pakai sebok, yang tuknya pakai original Nutella. I see. Tapi saya suka air buah. Baik, terima kasih. Ya. Alright, thank you. Okay, sama. Okay, bye. Ada lagi? Ada lagi. Ambil kau punya air. Baik, terima kasih. Alright. Okay. Bagi kat Iba. Ni gambar kat sini ah, gambar kat sini ah. Maluda malu-malu koyong. Alright, okay, terima kasih semua. Terima kasih belajar air. Alright. Kita bukan jalan-jalan guys, kita just kebetulan tadi lepas habis vaksin kena kidnap, adik aku kidnap aku ke sini eh. So, polis tangkap adik saya. Dah gelap dah Sibujaya guys. Kau dengar tu, senja pun Kaduk masih handsome guys. Ini korang ni memang lain macam dah sekarang ni. Kaduk, rumah kita dekat dengan rumah kami. Rumah kami dekat 8D. Ashraf katanya. Kita kat mana sekarang ni? Siapa tahu kita kat mana? Terus dengar cerita itu hari waktu baju ni mula-mula sampai orang berbaris saya bah. Penuh, taklah berbaris tapi memang penuhlah. Aduh, kita dah sampai dah. Tolong bawa air ni. Subscribe. Kaduk handsome sebab Maluda tak duduk sebelah Kaduk. Like, comment dan juga share. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.